karena menurut saya fair kalau melihat hari kemarin misalnya, hari Sabtu ketika tidak ada aktivitas kendaraan di Jakarta, minim, kemudian juga kita menemukan beberapa weekend sebelumnya juga ada kondisi di mana tingkat polusi tinggi, sementara kegiatan mobilitas penduduk sedang rendah. Ini menggambarkan bahwa kondisi udara di sebuah wilayah tidak terlepas dari wilayah-wilayah yang lain. Kami ingin agar semua ambil tanggung jawab, karena kemudian konsekuensi dari udara yang tidak sehat itu dirasakan oleh semua, termasuk kami yang di Jakarta. Jadi termasuk cerobong-cerobong pembangkit listrik. Pastikan bahwa tidak menghasilkan polusi udara yang mengotori, yang sehingga berdampak kepada kita semua penduduk di Jakarta dan sekitarnya.